Halo Lur, ketemu lagi bersama saya Fandi Rihardi di channel YouTube saya. Kali ini untuk bersama-sama mentaati program pemerintah yaitu physical distancing karena ada virus corona, maka saya akan mancing di empang saya, tapi ini spotnya agak berbeda. Bisa dilihat di situ. Target utama tetap sama, yaitu wader. Bagaimana keseruan mancing kali ini? Yuk, simak terus. Untuk umpan, saya masih memakai ramuan yang belum habis. Semoga bisa dapat yang lumayan besar kali ini. Semoga saja. Tantangannya masih sama, jangan sampai dapat ikan yang besar. Tapi di situ terlalu banyak water yang kecil-kecil. Jadi memang harus angkut. Ini adalah wader pari. Wader pari ini, teman-teman. Tapi kita naikkan levelnya, jadi bukan dia sebenarnya target kita. Ini kalau para pemancing biasanya menggunakan wader pari ini sebagai umpan sih. Sementara kita keep dulu, coba di sini teman-teman. Semoga saja dapat yang besar. Tadi itu saya lihat ikan gabus juga. Takutnya nanti kejadian kayak kemarin. Langsung didekati sama nila. Harus hati-hati. Ini wader pari nih yang bawa-bawa itu ikan gabus itu. Itu ada ikan gabusnya. Menakutkan. Pindah spot. Semoga dapat yang lumayan. Nah, ini dia si jali-jali. Wah, mantap. Aduh, jatuh teman-teman. Asam kecut gula lagi. Bapak ngentut sih, mbak wedi. Yes, Anis. Lanjut. Yuk, kita lempar ke sini lagi. Malah muncul ini langsung dikenyot. Sut, waduh, nyangkut, sempat bundet teman-teman. Kita coba lagi. By the way, kalian melakukan physical distancing nggak teman-teman? Anjuran pemerintah kan suruh physical distancing, dan kemarin tuh saya lihat ada di grup itu ada orang mancing disuruh bubar sama polisi kalau nggak salah itu. Agar menggulung alat pancingnya. Kalau tidak dia mau menggulung alat pancingnya, kita akan mengambil tindakan. Gayeng, Pak Man.
Makanya saya memutuskan untuk mancing di empang lagi. Dan semoga kali ini dapat yang agak besar. Oke. Yes. Nih teman-teman, ini lur si pipi merah. Lanjut. Nih, dapat. Ini wader pari tapi lumayan besar ini lur. Babonnya ini. Babon wader pari. Nih. Lumayan besar ini. Lumayan buat hiasan. Dapat babon wader pari. Lanjut. Lanjut. Banyak banget wader parinya. Bisa habis sebelum dimakan wader abangnya ini, lur. Ini dia. Ini wader abang ini. Terbang si pipi merah. Walaupun masih kecil. Nih. Nah, agak ke sana. Wih. Dimakan nila, mau dimakan nila. Lur. Pelampungnya mau dimakan nila. Tuh ada nila banyak ya. Tuh, mau dimakan nila. Kelebung. Rusuh. Nih. Perusuh nih, dapat perusuh nih. Nih perusuhnya ini. Wader pari si perusuh ini namanya. Tuh kan. Lanjut. Tuh. Nilanya mendekat. Apakah dia melihat? Jangkrik. Nah, sementenan malah dimakan nila, enggak taunya teman-teman. Malah dimakan nilanya, lur. Monggo, lur, yang mau makan monggo. Nih, perusuhnya ketangkap lagi nih lor. Kita lor. Dapet ikan kayak gini.
Ya babonnya, ya babonnya. Mancing sambil dede, Lur. Biar badannya sehat. Berjemur. Kita ganti umpannya pakai ulat kandang, Lur. Kita coba lihat. Kita panjangkan. Di sana itu banyak itu sebenarnya itu yang besar-besar itu. Set. Nah, ini dia dapat satu. Ini Lur. Wah, drabang ini Lur. Drabang atau apa ini Lur? Gak ngerti aku. Kayaknya sih wah drabang ini. Lanjut. Babon terbang. Lumayan ini, Bro. Gede banget, Bro. Gede banget, Bro, ini, Bro. Babonnya kecekel ini. Ini dia babon. Shh, diam, diam, diam. Mana ini? Lumayan ini babon ini, Bro. Babonnya ini, Bro. Jos kandos. Just this pokoknya. Lanjut. Coba sekali lagi kalau dapat udahan, Lur. Udah siang banget, udah panas. Bundet Lur, bundet. Ini karena bundet kita udahan dulu ya Lur, sangat sulit ini. Tadi bundet beberapa kali saya bisa, tapi sekarang sangat sulit sekali. Jadi mungkin kita sudahan dulu ya Lur. Lanjut lain kali. Semoga saya bisa mancing lagi di lain kesempatan dan bisa memberikan hiburan kepada kalian semua. Oke. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya ya Lur. Jangan lupa subscribe, like, komen, bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah melihat. Bye. Salam mancing mania. Mantap.